So hari ni kita akan test lagi Dota 2 dekat dalam Steam Deck dengan menggunakan SteamOS. Sebab sebelum ni saya ada buat video pasal Dota 2 ni, tapi yang tu saya guna dia dekat dalam Windows. So kali ni kita akan cuba pula Dota 2 ni secara official dekat dalam SteamOS. Saya nak kongsikan dekat korang semua macam mana saya main Dota 2 ni. Saya push saya punya Dota 2 sampailah saya unlock ke semua skin secara percuma. Dan tu saya main hanya dengan menggunakan Steam Deck sahaja. So, untuk korang yang tak tahu, yang Dota 2 sekarang ni dah ada update yang terbaru, which is bagi saya player yang lama agak mengarut lah untuk dia punya update tu. Tapi bila korang dah terbiasa, hari-hari korang main, korang akan terbiasa lah dengan dia punya update. So dia punya update sekarang ni dia ada 6.37B, kalau tak silap itu adalah update yang terbaru, di mana dia ada festi, skill-skill dan juga ability yang ditambah ke setiap hero yang ada dekat dalam Dota 2 ni lah. And dengan update tu juga, dia ada quest yang korang sendiri akan tengok nanti bila kita dah masuk ke dalam games dia sendiri. So sebelum tu saya kena set up dulu macam mana saya biasa main Dota 2 dengan menggunakan Steam Deck ni. Alright guys, so ini adalah macam mana biasanya saya set up kalau saya nak main competitive games dengan member-member saya. Kalau saya nak main Dota 2, CSGO ke ataupun Apex Legend, so saya akan guna setup sini. So monitor saya guna monitor budget je. Saya punya keyboard pun keyboard budget. So ini adalah apa ni orang cakap, mini punya keyboard, di mana dia tak ada dia punya numpad ataupun extra pad dekat bahagian kanan ni, dia tak ada. So sekarang ni kita dah masuk ke main menu untuk Dota 2, dan ni saya memang running dia dengan menggunakan Steam Deck saja, dan saya tak guna PC sama sekali untuk main Dota 2 ni lah. So ni dia punya update yang terbaru, iaitu 6. Dia punya update tu saya silap cakap dekat awal video tadi 6.73, rupanya dia 7.36B. So dekat sini korang boleh baca kat sini patch note. So ini adalah quest-quest yang korang boleh main dekat dalam Dota 2 ni kalau korang baru-baru cuba Dota 2 ni lah. So korang boleh habiskan dia punya quest ni. Apa yang menarik ni dekat quest ni adalah dia bagi korang percuma je untuk main quest ni. Korang tak perlu bayar pun untuk unlock quest ni lah. Dan untuk percuma punya quest, korang boleh unlock dia punya skin. So dia ada price dia bagilah secara percuma. So set yang dia bagi lawa-lawa juga guys. Korang boleh tengok kat sini, ini kita ada invoker punya set. So invoker punya set ni dia ada 4 styles. Untuk style-style tu kita kena unlock dia lah nanti. So cara main quest ni saya akan tunjuk korang lepas ni macam mana korang nak selesaikan quest yang ada kat dalam Dota 2 ni. So buat masa ni dia ada 2 act yang korang boleh main untuk korang dapatkan apa ni, set-set yang ada lah. So set yang kedua, dari act yang kedua adalah Dragon Knight. So ni dia punya set ni. So ni dia guys, dia ada 3 style untuk DK ni. Dia ada hijau, merah dan juga biru. Okay, so untuk kedua-dua set daripada quest Crownfall ni, saya dah unlock kedua-dua tu lah. Itu untuk free punya price yang korang akan dapat secara percuma kalau korang tak nak keluarkan duit untuk main Dota 2 ni, untuk main quest ni lah. Untuk main quest Crownfall ni, korang boleh dapatkan set ni secara percuma. So untuk main quest ni, korang kena follow dia punya path ni, dia punya perjalanan ni. So korang akan start daripada sini, start daripada sini. Nanti dia akan bagi korang quest, apa yang korang kena buat dekat first ni, dia punya mission ni lah. So sebagai contoh, saya ada side quest kat sini. Di mana price dia nanti dia akan bagi saya, ni kita boleh tengok hadiah-hadiah yang korang boleh unlock bila korang dah sampai ke part ni. So dekat sini kita ada yang ni adalah dia punya price yang saya dah claim. Okay, so dekat tepi price ni dia ada bagi korang, iaitu mission je lah. So dekat sini dia required 3 token. So dia tunjuk sini, kita ada yang ni adalah demon punya token. Yang kedua ni pula adalah ammunition punya token, undead punya token, salah. Yang ni adalah ammunition punya token. So untuk setiap token tu, korang kena guna hero yang dah ditetapkan. So sebagai contoh, kalau yang ni saya dah siapkan, iaitu demon ni. So demon ni, korang kena guna hero demon untuk korang unlock dia punya token ni. Sama juga dengan ammunition. So bila ammunition ni,
Korang boleh pilih hero-hero yang ada listed kat sini lah, yang dia tunjuk kat sini. So ini adalah kesemua ammunition punya hero lah yang korang boleh guna. So okay, korang boleh guna apa ni, korang boleh guna Draw Ranger ke, korang boleh guna Clockwork, korang boleh guna Medusa. Setiap hero yang dia tunjuk kat sini korang boleh ni lah, boleh main lah untuk dapatkan dia punya token ni. Okay, so yang ni untuk belah kanan. Yang belah kiri pula dia ada 2 extra token kalau korang pilih 3 hero ni. Kalau korang main 3 hero ni, and pastikan bila korang main tu korang kena menang. Kalau korang kalah, korang tak akan dapat token dia ni lah. So kalau korang nak dapatkan dia punya token ni, korang kena menang. Okay, so dekat kiri ni dia ada extra token yang dia bagi. So sebagai contoh, kalau korang main sniper, korang menang, korang akan dapat 2 ni, 2 token ammunition ni. Kalau korang menang, kalau korang guna hero yang sebelah kanan ni, korang akan dapat 1 je token dia. Itu beza, perbezaan dia lah. So ini dia ada hero-hero yang dah ditetapkan lah. Kalau unarmed ni dia punya hero, ni semua hero unarmed. So itu adalah macam mana korang nak main quest Crownfall ni lah. So macam mana perjalanan sepanjang saya main quest Crownfall ni dengan menggunakan Steam Deck ni. So sepanjang saya main, tak ada apa-apa isu. Even Wawa yang besar pun Steam Deck ni boleh handle lagi. Dia tak ada masalah. Kalau korang nak main Dota 2 kat dalam Steam Deck ni, dia tak ada apa-apa masalah. Tapi korang jangan expect yang korang boleh main Dota 2 dalam Steam Deck ni dengan graphic quality yang tinggi. Sebab kalau korang nak guna high graphic quality, dia punya FPS tu mungkin tak stable lah. Dengan tu, setting yang saya guna sepanjang saya main Dota 2 dalam Steam Deck ni, saya guna fastest punya settings. Dekat dalam Dota ni dia ada label settings dia lah untuk dia punya graphic tu. Korang boleh pilih. Kalau korang tak nak guna custom punya settings, so korang boleh guna settings yang dah disediakan lah. Untuk video dia pula, kalau korang nak main guna monitor, saya suggest untuk guna monitor yang support 75 refresh rate ataupun yang lebih tinggi lagi. Sebab semakin tinggi refresh rate monitor korang tu, semakin lancar lah pergerakan video bila main Dota 2 ni. So dekat sini kalau korang perhatikan betul-betul, di bahagian kiri kita ada lowest punya settings, dan untuk dia punya FPS kita akan dapat dalam lingkungan 80 ke 100 lebih FPS. Di mana untuk medium punya settings pula di sebelah kanan, kita akan dapat di antara 80 FPS dan ke bawah kalau kita tengah war. Kalau ada banyak hero yang ada dekat dalam games ni, so FPS dia akan semakin menurun. Disebabkan yang dia punya hero tu ada skill dia yang memerlukan FPS yang tinggi. Contohnya macam PL. So kalau PL dia ada banyak illusion. So apa yang saya perasan, semakin banyak illusion dekat dalam games ni, so semakin lag lah korang akan hadapi kalau korang guna settings yang di antara medium, high dan juga very high. So that's why kenapa saya recommend kalau korang nak main dia dengan keadaan smooth, korang kena guna lowest punya settings, iaitu fastest punya label. So kalau nak main Dota 2 dekat dalam Steam Deck ni, saya recommend untuk guna monitor lah. Sebab satu, korang akan nampak lebih jelas lagi bila korang tengah war. Pastikan juga yang korang guna keyboard dan juga mouse. Sebab tanpa keyboard dan juga mouse, nak main Dota ni agak susah sikit. Itu depend dengan hero. Ada jenis hero tu dia tak perlukan banyak skill, jadi tak ada masalah bila korang nak main dia dalam keadaan handheld tu, ada senang sikit lah. Tapi kalau ada jenis hero tu yang guna banyak skill, dah memang naya lah kalau korang nak main dia dalam keadaan handheld. So far bagi saya ini adalah the best experience, sebab saya dulu memang akan guna PC untuk main Dota 2. Dengan adanya Steam Deck ni, jadi senang lah untuk saya bawa, sama ada saya nak pergi travel ke ataupun saya nak pergi ke tempat kerja saya ke, kalau saya tak ada buat apa-apa. So saya boleh on Dota dekat mana-mana yang saya nak. So itu adalah advantage kenapa saya pilih untuk main Dota ni dekat dalam Steam Deck. So dengan setup-setup yang senang macam portable monitor yang saya tunjuk tadi, dan juga mini keyboard ataupun mouse yang korang boleh pilih. Mouse sekarang ni dia ada macam-macam jenis, portable punya mouse, wireless punya mouse, wireless punya keyboard. So lebih senang lah untuk kita setup kita punya gaming setup tu.
Jadi terima kasih banyak-banyak sebab korang dah luangkan masa korang bersama saya untuk video kali ini. Itu adalah Dota 2 dekat dalam Steam Deck, Steam OS secara official. So berbeza dengan video sebelum ni, saya buat dekat dalam Windows punya operating system. So saya akan jumpa korang lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye semua.